Stop menghina orang lain. Tolong stop menghina orang lain. Halo, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Hai semua. Kepada orang yang first time melihat video saya, tolong subscribe, like, and share. Dan hari ini saya mau kongsi video, tolong stop menghina orang lain. Oke, seperti yang korang tahu, ada seorang seorang remaja, kira remaja lah, nama dia Adriana Adriana, pemilik Facebook Adriana Adriana nih. Untuk pengetahuan korang semua, dia ini adalah anak buah saya. Saya adalah makcik dia. Dan pesanan saya, tolong jangan menghina, stop menghina orang lain. Sebabnya saya ada terima berita petang tadi, anak buah saya ini sudah viral. Viral sebab apa? Sebabnya dia dah viral tentang body apa orang cakap tuh? Body shaming, entahlah, saya pun tidak tahu menyebut body shaming. Tentang menghina orang ketika live. Dan hinaan-hinaan tuh saya sudah ambil screenshot, dia pun up di Facebook dia. Mula-mula saya cek Facebook dia ini 500 aja apa nih orang komen. Lepas itu cek lagi balik sudah 1000 yang komen. Dan antara komen-komen orang dalam Facebook tuh sangat-sangat terima kasih karena bagi sokongan dengan anak buah saya. Untuk pengetahuan ke orang, anak buah saya nih, saya jaga dia daripada umur dia setahun lebih. Saya jaga dia. Sebabnya waktu itu dia membesar di Kota Kinabalu. Dan orang yang menghina dia itu, untuk pengetahuan semua orang, dia orang Lahad Datu. Orang Lahad Datu, dia sudah tukar dia punya profile dan dia sekarang kerja di KL. Ini adalah antara-antara hinaan. Dia hina anak buah saya ini, dicakap body shaming tuh. Gemuk lah, lepas itu mata juling lah, lepas itu kening, makeup tuh macam sinchan lah. Lepas itu dibagi viral. Dan sepupu anak buah saya ini pula ada WhatsApp message orang tuh, automatic orang tuh telah menukar gambar profile. So saya sebagai makcik dia sangat rasa kesian dengan anak buah saya. So saya ada buat video call sendiri dengan anak buah saya tadi. Jom kita tengok, dan dia memang menangis gila.
semua stop. Tolong netizen di luar sana, kalau ada orang buat live apakah, tolong jangan menghina, body shaming orang lain. Tolong stop, stop, jangan menghina orang lain. So pengajaran dia dari di sini, mungkin rezeki anak buah saya ini di sini rezeki dia. Dia tidak masuk universiti, dia belajar pun sederhana, dia ada ambil SPM. Bukan dia tidak minat belajar, minat, tapi peluang dia untuk ke universiti itu belum ada. Jadi mungkin minat dia untuk berniaga. Tapi saya sebagai makcik dia, I'm a teacher. Seorang adik saya teacher. Seorang adik saya as a nurse dan mak dia juga sebagai penjawat awam, semua menyokong dia 100%. Dan ada juga yang tanya kami, kenapa korang tak buat laporan polis apa semua? Sebenarnya atas perbincangan keluarga kita orang bagi peluang dekat orang yang hina anak buah saya ini buat permohonan maaf. Saya ulang sekali lagi, tolong buat permohonan maaf 48 jam dari sekarang. Sebabnya ada akta menyatakan tentang body shaming. Sesiapa yang membuat penghinaan tentang bentuk badan ke apa ke, gemuk ke, kurus ke, cantik ke, lawa ke, dia ada satu akta ni yang kita boleh buat laporan polis dan kita boleh bawa dia ke mahkamah. Tetapi sebagai manusia, kalau dia minta maaf, mestilah mau kasih maaf kan. So keluarga saya sedang menunggu dia meminta maaf. So pada netizen-netizen di luar sana semua, terima kasih kerana memberi semangat pada anak buah saya. Dan tolong follow dia punya Facebook ni juga. Dan siapa yang berminat boleh juga subscribe. Tolong subscribe saya punya channel. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Sebelum tu pengajaran dia. Pengajaran dia sahabat-sahabat, walau siapapun orang tu hargai dia. Kalau orang kecam-kecam, paling penting adalah sokongan keluarga. Sokongan mak ayah, sokongan adik-beradik, sokongan makcik-makcik, sokongan pakcik-pakcik. Dan kita orang satu family sangat menyokong anak buah saya ini 100%. Kami sangat sayang dengan dia. So, siapa di luar sana yang menghadapi situasi macam keluarga kami ini, orang tu dihina, diviralkan apa semua, tolong bagi sokongan moral sama dia. Sebabnya memang kesian tau. Tadi anak buah saya itu menangis waktu telepon saya. Tapi saya yang telepon dia sebenarnya. So pada sahabat di luar sana, tolong, tolong kalau korang tidak suka pun tengok orang tu tengah live, jangan korang tengok. Just bagi sokongan moral like. Ataupun jangan langsung korang tengok. Tapi heran juga kan, yang mengecam-ngecam tu tadi, macam-macam kecaman. Tapi kenapa dia tengok live anak buah saya? Itulah persoalan dia. Oke, itu saja. Bye semua.